TNI AL KRI Kerambit 627 berhasil menangkap kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI. Komandan KRI Kerambit 627 Letkol Laut Kurniawan menyampaikan bahwa penangkapan berawal saat KRI Kerambit 627 sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut di bawah kendali operasi gugus tempur laut atau Guspurla, Kuarmada 1 di wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Kemudian dapat kontak radar adanya kapal yang dicurigai melakukan aktivitas illegal fishing. Dari hasil pemeriksaan diketahui nama kapal tersebut yaitu TG91115TS. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga kapal ikan Vietnam TG91115TS tersebut melakukan pelanggaran karena melakukan aktivitas penangkapan ikan WPPNRI ZEEI atau dalam garis landas kontinen RI sejauh 5 nm tanpa izin pemerintah Republik Indonesia. Atas bukti tersebut, kapal ikan Vietnam TG91115TS beserta ABK dikawal menuju Lanal Ranai untuk dilaksanakan proses dan pemeriksaan lebih lanjut. Menyikapi penangkapan kapal ikan asing yang diduga melakukan aktivitas illegal fishing di perairan ZEEI, Pangko Armada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah mengapresiasi kinerja prajuritnya. Dari Laut Natuna Utara, Persar Wansitorus melaporkan.